pasangan yang tak akur, sering cekcok dan ngawur, bikin suasana gerah, dicari berkah, dicari berkah, cari berkah. Mami mau datang ke sini. Bagaimana ya Mi? Kan gini loh Mi, kan ekonomi lagi sulit-sulitnya Mi. Tiket pesawat 100.000. Hah? Pilotnya enggak ada. Mami lucu banget ya. Udah deh Mi, gak usah kesini, lagi repot, lagi sibuk. Ya udah deh, iya deh, kalau mau kesini gak apa-apa deh. Ya udah, iya. Yeah. Aduh, pakai mau kesini lagi. Ah, rumah berantakan, ntar dia ngoceh lagi. Ah, Pior! Aduh, mana ini ya? Pior! Aduh, berantakan. Pior, nanti mak-mam. Kamu setan ya? Yang serem itu. Ini gak bisa ngomong apa bagaimana sih? Kamu setan ya? Bukan, Bu. Hah? Terus siapa? Lah, ini saya masuk rumah, salah apa bagaimana sih? Aku ART penggantinya Fior. Fior lagi sakit. Fiornya sakit? Iya. Lu gak undang-undang dia? Bener kamu ART infal? Iya. Lah, suami yang sapu. Baru masuk kerja. Ya udah gini aja. Kenalan dulu deh. Iya boleh. Karena kamu ART infal, saya belum kenal sama kamu ya. Kenapa jadi cantikan ART ini sih? Parah banget, kreatif. Kenalan ya. Iya boleh. Pakai gerakan gitu. Oh pakai gerakan boleh, pakai nasi juga boleh. Silakan. Seperti kilo permata, aku bisa bikin kamu jatuh cinta. Oke. Okay. Coba ibu kayak gitu juga. Perkenalan kayak gitu doang mah aku bisa. Coba. Kain selembut sutra, aku bisa bikin kamu cedera. Aku mimin. Bisa aku. Bikin cedera. Ya gak apa-apa, bikin cedera abis itu saya obatin, abis itu jatuh cinta gitu. Kamu bener ART infal kan? Bener. Aku minta ini deh, apa identitas kamu, nanti kamu nyolong atau apa segala macem ya kan? Kebetulan saya abis perpanjang KTP sih. Oh abis perpanjang KTP, bagus itu berarti kamu. Kurang nggak? Abis fotokopi kakak juga. Kamu nanya apa tadi? Kurang nggak? Nggak kurang, udah panjang saya. Ini KTP-nya bacanya bagaimana ya? Hurufnya mencar-mencar sayang. Astagfirullahaladzim. Nama Gebi. Tanggal lahir 12 Maret pas hujan gede. Alamat jalanin dulu nikahnya entar. Status perkawinan kredit bertahap. Gimana sih maksudnya? Jangan dibaca, aku malu. Kamu
kamu nggak jelas deh, tapi kamu benar mau kerja di sini sebagai gantinya Pior ya? Iya. Ya udah, kamu kerja yang benar ya. Kerja di sini mah gampang-gampang aja. Kamu kalau bangunin saya jangan pakai bedor-bedor berisik. Bangunin kita tuh cuma gampang, cuma pakai puisi aja. Coba kamu bacain puisi. Bangunin saya misalnya, ibu dan bapak. Burung-burung telah berkicau. Misalnya gitu. Ayo ibu bangun. Misalnya gitu. Coba peragain. Ibu dan bapak. Ayo sahur. Terus? Ayo sahur, saya udah masak. Astagfirullahaladzim. Ya udah Gaby, kamu lolos jadi ART infal di sini. Pinter kamu, pinter. Ya, saya mau bersih-bersih dulu. Oke, silakan bersih-bersih. Jangan, iya. Oh, boleh. Silakan bersih-bersih ya, karena sebentar lagi ibu saya akan datang. Ya, rumah jangan sampai berantakan, oke? Okay? Iya. Siap. Makasih ya, Gaby ya. Kok bisa? Astagfirullahaladzim, baru mau duduk. Ya, sebentar. Siapa sih siang-siang begini pakai nenamu-nenamu? Miring aja, miring masuknya. Bikin pintu nggak bener ya. Nyalain pintunya, agak miring mie nyamping. Nah gitu, Mami ampun. Udah nggak usah nyambut-nyambut gitu ah. Kamu tuh kan Mami udah pernah bilang kalau bikin rumah itu pakai garasi mobil. Untung Mami nggak punya mobil. Coba kalau Mami punya mobil, mau ditaruh di mana itu mobil? Tuh ketawa kamu sama Mami. Mi, ngapain Mi bikin garasi kalau Mami nggak bawa mobil? Siapa tahu Pak Lurah nanti ngamar aku terus aku dibeliin mobil. Mi. Bapakmu kan sudah meninggal dengan sukses. Nggak nyusahin keluarga. Iya gitu. Sih Mi, tapi jangan bahasanya gitu. Seakan-akan Mami seneng lakinya meninggal. Iya dong, gila Mi. Banget lu. Mi. Mami ngapain sih? Kok ngapain Mami yang datang di rumahnya mestinya kamu seneng? Mi. Sering ribut enggak sama suami? Mami harusnya nanya kabar kita dong Mi. Kenapa ngapain nanya kabar-kabar? Aku udah tahu kabar rumah pasti enggak baik. Berantem sehari berapa kali? Enggak pernah berantem Mi. Udah dicontohin dulu aku sama bapakmu seminggu 3 kali kayak orang minum obat. Enggak Mi, kalau kita tuh bener-bener romantis banget Mi. Suami kayak gitu diromantisin. Tapi emang bener. Sayang, ya ampun. Menang. Baru pulang. Kenapa Mi? Kenapa? Ada yang bocor rumah. Kenapa emang? Ada Mami. Emang kamu anak masukin bocor? Mi, sehat Mi ya. Tolong. Bener dong, Fit. Aku minta tolong suamimu boleh? Oh, boleh, Mi. Buah-buah yang di mobilnya siapa aja tuh tak bawa masuk. Lah, kan Mami gak bawa mobil. Gak ada mobil kok di depan. Ya, kalau ada mobil. Itu mobil orang. Tadi dia ngomong, Mi. Tolong mobil-mobil yang dalamnya ada buah. Mobil siapa yang ada buah? Makanya aku tuh nikahin kamu tuh itu. Kenapa? Biar keluarga Mami kamu tuh gak... keluarga maling semua. Wow, Mi. Biasa jajan pasar. Aku tuh kalau jalan ke pasar. Mami masih macem-macem. Masih ngutil. Masih ya. Wajar, Mami. Bayar dong, Mi, jangan kebiasaan ya, begitu. Ya mungkin lah, orang Mami juga jualan di pasar kok. Coba, Mi. Oh, ini makan. Apa, makanan ini yang tiap harinya lemes banget. Apa itu, Pi? Tape deh. Tiba-tiba tebakan. Wah, ayo, Mi. Ini, Mi. Ini namanya apa? Hah? Aku juga gak tahu. Melepek tengah. Makanan apa yang tiap harinya kekunci? Hah, makanan apa tiap hari?
makanan yang gak boleh dikasih orang, dikunci. Salah. Makanan apa, Pi? Cilok. Oh, loh, kunci. Ini makanan yang bisa bikin tidurnya nyaman, tahu? Apa? Kok tidur nyaman? Dadar guling, tahu? Oh, dadar gulung. Iya, makasih ya. Sama-sama. Iya. Apa tuh, Mi? Nih. Apa itu? Wafer. Wafer? Iya, emang wafer? Iya, wafer. Cuma ngasih tahu, saya juga bisa. Ya udah, mainannya udah. Yuk, Mami nanti dianterin sama supir ya. Pulang lagi ya. Sopir orang kamu, mobil aja gak punya, sopirnya siapa? Kok pulang lagi? Emang? Sebentar ya, Mami. Aku mau diusir dari sini? Enggak, maksudnya kirain Papi mau dianterin kalau mau pulang. Maaf ya, Pi. Kamu kemarin buka puasa jam 9 malam. Kenapa? Kok baunya yang masih sekarang? Apa? Oh, ya udah enggak apa-apa Mami kalau mau nginep dengan senang hati ya. Alah paling 3 bulan. Hah? 3 bulan paling. Mami tunggu dulu di sini bentar ya. Aku mau nyiap-nyiapin dulu kamar. Iya, iya. Ikut. Udah. Pi. Ya udah sana masuk. Ya. Gebukin ya istri kamu. Kenapa kamu gak bilang kalau mama kamu malah nginap di sini, ha? Kamu sudah pernah, ha? 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 Aku jelas-jelas ini adalah suami kamu. Aku tahu ibu itu adalah surga untuk kamu. Mami. Aku kalau denger kayak gitu tuh pengen cepet kawin lagi loh. Kamu tadi main apa katanya? Tong setan. Iya. Tong setannya ke saya sih. Ya kan tongnya ke saya juga, Mi. Lagian kalau mau bilang tong setan, tongnya ada dua dong, tong setan. Iya benar. Ambilin makan, kalau ada nasi kuning ya, tumpengan gitu. Puasa. Aku enggak. Yaudah Mami ini sekalian mumpung ada Mami di sini, Mami kan mau nginep di sini. Buat buka nanti maksudnya. Iya, tahu ini aku sekalian mengenalin, ini istri kedua aku. Mi! Bercanda. Ini mama mertua aku mau tidur di sini. Coba kamu kasih kata-kata. Oh, pakai kertas. Mau dikasih apa? Kalau ribut jangan KDRT ya. Cekrek. Cari berkah. Mi, apa? Udahlah, Mi. Suruh nyariin penjol lagi. Bukan, jangan diomongin dong depan suami aku. Gua di kampung aja dikejar-kejar terus sama penjol. Tapi masih seneng-seneng aja. Mami kalau gak suka sama Sule, mendingan ngomong aja depan muka gitu, jangan di belakang. Kalau aku gak suka sama kamu, gak nikahin anakku, gak kasih anakku buat kamu. Iya. Jadi kalau ngomong itu yang biasa, yang iya, maksudnya, bener-bener aja. Ya kan Mami kalau misalkan depan tuh kayak yang baik ke Sule, tapi di belakang suka ngomongin ke... Siapa bilang? Aku pernah ngomongin suamimu? Sering kan? Tapi kan yang baik-baik kan? Aku selalu bilang jangan suka bertengkar sama suami. Oh, makanya kamu tuh jadi istri jangan suka ngadu bagong kamu tuh. Jangan lihat bentuk saya. Tuh, Mbak. Kalau aku gak suka sama kamu, gak mungkin anakku tuh mau tak kasih kamu. Dengar. Karena anakku tuh di kampung semua pada gak mau. Cuma kamu yang mau. Iya. Orang apel yang pertama kali itu, aku rebutan sama anjing kampung. Oh iya, Mami kondisi kesehatan sekarang gimana? Alhamdulillah, Le. Untuk kansernya udah
apa ya, udah baik, udah nggak kelihatan nih, kelihatan seger. Sekarang. Nih, tapi emang katanya mami ada rencana operasi lagi. Iya, insya Allah nanti habis Lebaran ya. Karena tanggal 6 sekalian operasi ketupat. Beda ini. Sakit. Operasi apa lagi, Mi? Mau ada operasi mata. Jadi mata sebelah. Oh. Setelah operasi cancer tiba-tiba mataku yang sebelah kanan itu benar-benar enggak bisa ngelihat gitu. Serius? Iya. Kalau gini enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Jadi cuma ya ada sih, ada bayangan gitu. Blur gitu. Oh. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Tuh, terus habis itu ini masih ada alat yang ditanam di dalam badan aku. Belum dilepas. Keluar. Jadi masih ada dua yang harus operasi. Berarti ini mata ini dioperasi, diganti. Ya, dioperasi. Atau dibersihin dulu. Enggak tahu ini kayak belum tahu kemarin itu sejenis. Kalau katar kan cuma kayak diklentek gitu. Iya, diklentek gitu. Oh, berarti harus diperiksa dulu. Periksa dulu. Katanya mau diganti sama mata elang. Gini dong. Kalau mata elang begini dong. Berarti kansernya mami udah enggak berasa. Survive. Sama sekali enggak ada. Tapi ya tetap kita tetap harus waspada ya. Yeah. Kita tetap harus jaga-jaga. Tapi ya doa saya cuman selalu doa saya semoga kanser ini tidak melebar kemana-mana. Yeah. Karena kemarin juga kemonya udah selesai, berarti kan dokter juga, dan dokter yang onkologi udah bilang alhamdulillah Mbak, waktu di sini dibuka, kansernya kan di sini. Yeah. Dibuka di sini enggak ada penyebaran kemana-mana, alhamdulillah. Ya udah, yang penting kita doain Mami Nunung sehat selalu. Amin. Dan lancar operasinya. Amin. Ya. Tidak ada apa-apa lagi lah. Amin. Nah, kebetulan nih jam segini itu biasanya suka ada Pak Ustadz dengan kejutan-kejutan yang sangat luar biasa. Aku dengar katanya Pak Ustadznya masih muda banget ya. Oh, muda banget. Nah, tuh. Mana? Ah, sampai jumpa. Kang Sule dan Mimin. Manakah di antara ketiga orang ini yang menjadi Ustadz yang sesungguhnya? Apakah nomor satu? Apakah nomor dua? Kalau kurang yakin, apakah nomor tiga? Ini gak ada bau-bau ustadznya. Tiga-tiganya bau conglai. Yang mana ya kira-kira ya? Coba. Mami, coba kira-kira ya. Nomor satu, dua, apa tiga? Yang Pak Ustadz. Ini. Kelihatan kalau bukan banget. Ini yang bukan ya? Iya. Ini aku sih pilih nomor tiga. Aku nomor satu, Pi. Oke, siapa yang benar? Ustadz ganteng, tunjukkan pesonamu. Yeay! Aku yang betul. Bang. Ya. Pakai aja. Kamu keluar, kamu bukan Ustadz. Ini Ustadz. Terima kasih ya, Mas. Ya. Ustadz, duduk Ustadz. Pak Ustadz, pakai tebak-tebakan deh. Ustadz, nih kita tuh lagi ngobrol menantu sama mertua. Masya Allah. Ya, kita lagi ngobrolin masalah tentang kepura-puraan. Munafik. Kemunafikan ya. Menurut Pak Ustadz, dalam Islam munafik atau pura-pura itu seperti apa, Pak Ustadz? Ada tiga ciri dalam Islam yang dinamakan dengan ciri-ciri orang munafik. Yang pertama itu jika dia berbicara, dia pasti akan dusta. Okay. Yang kedua, jika dia berjanji, maka dia akan mengingkari. Hmm. Dan yang ketiga, jika ia dipercaya, dia akan berkhianat. Hmm. Begitu. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya, yang paling aku takuti setelah aku tiada adalah orang-orang yang munafik yang suka bersilat lidah. Hadis riwayat Ahmad. Termasuk bohong. Yeah. Contoh misalnya, kita di warung makan gorengan 3, makan gorengan 5, tapi bayarnya 1. Oh, itu saya dulu. Itu saya banget juga. Ya ampun, orang-orang munafik dasar kamu. Nah, bukan, itu bukan orang munafik, orang kita gak ada duit.
Tapi kenapa dia laku pun nggak ada duit, lupa kadang-kadang. Lupa. Saking banyak, iya. Tadi berapa ya? Kalau gitu. Lupa gitu gimana tat hukumnya? Allah ya, mengampuni apa? Tiga perkara. Yang pertama lupa. Nggak apa-apa, lupa itu nggak apa-apa. Terpaksa. Dan tidak tahu. Insya Allah diampuni sama Allah. Lupa, terpaksa, dan tidak tahu. Kecuali kalau sudah ingat, kita bayar. Kita bayar. Gitu. Kita misalkan lapar nih ke warung nih. Kita mau ke warung terus lapar. Terus kita tahu waktu kita, kata dokter misalkan kalau kamu tidak makan combro. Dalam waktu 5 menit, misal gitu kan. Kamu akan meninggal, tapi kita gak punya duit. Ya. Gitu. Akhirnya kita makan. Hmm, itu gak apa-apa, Bosan. Allah mengampuni salah satunya adalah terpaksa. Oh, itu berarti terpaksa. Iya, ya, benar, Pi. Terpaksa. Tapi akhirnya harus dibayar, kan? Iya. Kita di hutan, gak ada makanan. Yang ada ular, terpaksa kita harus makan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau yang ada babi, misalkan? Gak apa-apa. Oh, terpaksa gak apa-apa? Gak apa-apa, terpaksa. Namanya juga kita di hutan. Ke hutan yuk! Ngapain nyari babi aja? Kan haram nih. Ntar sudah bingung mana yang harus ditembak. Apa mertua kok kayak gitu? Ya orang mertuanya juga gitu. Langsung ceria loh, Mi. Bening banget. Itu. 4 tahun yang lalu Mami kayak gini loh. 4 tahun yang lalu. Kok Pak Sule masih di sini? Emang saya harus kemana? Kan biasanya jam segini itu nyiapin ubun-ubunnya Pak RW. Kerjamu kayak gitu kok, Le. Ya kan nganggur, Mi. Lumayan, Mi. Mending nyiupin gorengan panas, habis itu kenyang. Ngapain nyiupin ubun-ubunannya Pak RW? Coba. Pak RW tuh waktunya gak sebentar. Kalau gak ada yang nyiupin, udah lewat. Kosok kerja nyiupin ubun-ubun. Gimana sih? Tadi ada pertanyaan dari Pak Lurah. Yeah. Pak Lurah nitip pertanyaan. Nitip pertanyaan. Apa katanya? Yang katanya orang munafik itu sama aja kayak ngejilat lidah. Ngejilat ludah sendiri. Ngejilat ludah sendiri. Kata emang Pak Lurah. Rasanya kayak gimana sih? Hah? Tanya Pak Lurah. Namanya siapa? Pak Lurah. Pak Lurah. Benar. Tanya Pak Lurah. Pak Lurah gimana tuh rasanya ludah dijilat lagi? Gitu. Mau nanya apa lagi? Ada titipan dari mana? Ini anak dia dilihat dari samping cantik, dari depan cantik. Oh, udah Mia kan udah biasa ngelihat aku. Anak diludahi. Biar tahu cara jilat ludah sendiri rasanya gimana? Jilat lagi, Mi. Ah, Gebi, hari ini kamu punya quote enggak? Ada. Apa? Jangan jadi orang munafik, mending jadi sama aku aja. Yeah, cari berkah. Mami, aku tuh kangen loh. Aku kangen kalau di rumah suka masak sama Mami. Ya kamu kan udah berumah tangga, maksudnya kan kamu kan dari perawan sampai kamu mau menikah kan udah diajarin Mami semuanya masak-masak untuk nyenengin suami. Nah sekarang gantian makanan-makanan yang sekarang kan banyak banget model-model makanan yang baru-baru kayak es-es kayak gini. Aku belajar sama kamu. Oh siap Mami. Nah ini kita yang sehat, Mi. Ini mau kita, bikin apa? Kita mau bikin es alpukat pusing. Kamu mana bikin penyakit? Masak apa? Wah, ini ada buah yang selalu ada di Arab. Apa tuh? Alepukat. Ada juga anaknya artis Al Eldul. Oh, kalau itu enggak. Ini orang di sini. Oke, kita akan masak dan bahan-bahan yang pertama adalah es batu, 6 buah alpukat, susu SKM coklat, susu bubuk coklat. Cara membuatnya gampang sekali. Yes. Siapkan alat yang kayak beginian. Apa sih namanya? Blender. Oh iya. Oke, sekarang kita akan masuk di MK Masak Komentator. Pertama kali itu kedua. Aku saking senengnya sama Mami, semangat hari ini, guys. Yang pertama kita haluskan es batu. Betul, ayo Mi, miskin. Secukupnya ya, Pi. Ya. Mi, makanan-makanan yang membuat kita tuh kayak mikir atau enggak gitu apa? Makanan apa? Bubur. Kok bubur? Halusinasi. Oh iya, bubur dihalusinasinya. Iya, halusinasi!
tapi kalau lu ya kalau suaminya yang bikin tebakan. Oh iya, bener. Coba kalau maminya yang bikin tebakan, apa sih Mi? Ya kan kami keluar dari sini. Kami keluar dari sini. Iya. Dan ini khusus untuk menghaluskan es. Dan namanya yang begini. Blender. Iya. Yeah. Kalau dulu waktu kecilnya mami itu ya es diginiin ini kan terus dikasih kayak diserut. Kayak pegangan gitu terus dikasih sirup merah, hijau. Aduh, diserut kan malo. Gitu. Oh, diserut. Es serut itu ya. Waktu aku ke Amsterdam kan bawa satu kresek sini terus kasih air. Hmm. Di jalan habis miliur. Kita keluarkan dulu ya. Iya, tuh. Nah, pada keluar semuanya beserta keluarga-keluarganya. Lalu, ganti mata pisau untuk haluskan alpukat. Ingat, betul. Mata pisau karena di dalamnya ada mata pisau ya. Lalu, masukkan satu truk alpukat. Kebanyakan, Bi. Oh iya. Karena kebanyakan kita akan memasukkan satu buah alpukat. Nih, awalnya ini satu. Lalu kita belah menjadi dua ya. Nah, nih alpukatnya. Masukkan. Alpukatnya ya. Ke di, dalam. Ke dalam ya, yang begini. Ya. Masukkan alpukat ini dengan hati-hati ya. Awas, jangan sampai ketinggalan anak dan cucunya karena... Ya, Min. Satu lalu, keluarga ya. Lalu susu, Mi. Susu kental. Lalu tambahkan 1,5 sendok ini makan ya. Susu ya. KM. Biar manis. Kental manis. Ke dalam. Ke dalam. Rasa manis. Ke dalam sumur. Ya ke dalam lima ini ya, lah. Lima ya? 1,5, Mi. Yang agak banyak, Mi. Biar manis. Udah. Oke, udah. Dan susu kental ini sangat manis sekali ya. Karena ya, iya dong. Kemarin juga susu ini digodain sama 5 laki-laki saking manisnya. Nah, mulai. Mulai saudara-saudara, mulai. Lihat, kita lihat. Mulai, muter halus. Halus itu. Wow, langsung halus loh. Muter, karena ini saking bagusnya. Tuh, ini. Bahan tempat menggilingnya itu tidak terlihat muter, tapi... Alpukatnya halus. Tuh. Karena apa? Karena kita pakai yang begini. Oke. Kalau nanti secara spesifik mau kita sebutin. Oh, dikasih esnya yang tadi. Mereknya ya. Gampang. Yuk kita kontrak itu. Dulu. Oke. Susun dengan alpukat halus, es serut, susu kental manis, dan terakhir kita akan kasih susu bubuk coklat. Mana ya, serbuk coklat ini ya, ini hasil dari ngerikin betis anak tetangga ya. Daki dong. Mereka telat. Tuh, esnya udah serutnya. jangan diganggu, mereka lagi berkumpul. Oke. Lalu susu dulu. Susu kental dulu. Ya. Susu kental manis 1,5 skala Richter dimasukkan ke dalam mangkuk ini. Oke. Wow. Cukup. Oke. Okay. Oke, okay. Ini bahan buat episode berikutnya ya. Nggak mau rugi ya. Si Kayat marah-marah Kayat ya. Iya. Kayat selalu terus nah. Minta nambah nanti. Terus kita taburin. Susu bubuk. Ya. Iya. Udah dikasih yang coklat. Ini. Terus dikasih yang bubuknya. Iya. Biar kelihatan bubuknya gitu. Oke. Okay. Untuk menghiasi dibuka nanti, kita tambahin beberapa es yang ada di atasnya ya. Ya, minimal. Apa sih, Le? Nggak ada manfaatnya kamu. Ada, Mi. Ada 3 ya. Oke, okay, biar kelihatan halus. Kalau makanan kan ada tomat atau apa. Ini es ya. Mesinnya okay. Stroberi. Oke, okay. Tidak bagus kita ambil lagi ya. Udah gini aja, cukup. Udah gini aja, udah. Dan cukup. Sudah siap, es alpukat pusing siap disampat. Disampat. Disantap. Tapi kita nunggu buka puasa. Iya dong. Oke, kalau begitu terima kasih penonton yang ada di studio. Terima kasih juga yang selalu nonton kita di BTV. Terima kasih yang sudah nonton. Saksikan terus setiap hari di BTV jelang buka puasa selama Ramadan.
cari berkah, namuto, namudo. Pasangan yang tak akur, sering cekcok dan ngawur, bikin suasana gerah, dicari berkah, dicari berkah, cari berkah.